Kita ambil koinnya dulu, dan akan kita taruh di kolam yang atas sambil dihitung ya teman-teman. 1 2 3 17, ada 17 koin, dan kita akan masukkan ini bibit yang ini yang baru teman-teman, bibit ikan nila hasil budidaya sendiri, dan akan kita hitung bibit nila super, nila Bangkok sama nila hitam. Kita tebar di ukuran berapa senti ya, pokoknya 2 jari setengah sampai 3 jari. Oke teman-teman, mungkin begitu aja ya. Jadi totalnya tadi bibit yang pertama terselamatkan itu yang saya ambil dari 3 bulan yang lalu itu ada 90 ekor. Nanti indukan yang di sini, ini kan masih ada indukannya, akan saya pindah ke kolam yang ini, ke kolam yang ini, kolam yang ini teman-teman ya. Nah, oke, mungkin segitu aja teman-teman ya. Nanti kita lihat perkembangannya lagi dan kita pantau terus ini yang di akuarium, burayak yang di akuarium.
sama yang di sini. Yang di sini, yang di kolam yang ini, itu sekitar 1 bulan ya. Udah ukuran 1 jempol dan campur lah 1 jempol rata-rata sih. Dan yang di sini baru seminggu teman-teman ya, baru seminggu tapi udah kelihatan badannya udah agak ngisi. Oke, mungkin segitu aja, bermanfaat, semoga bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa ditekan subscribe-nya juga, kasih dukungan buat saya untuk kedepannya terus makin berkembang dan semoga menginspirasi buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.